segala macam IP ada. Mau Barbie ada, mau Wii Bears ada. Yang aku koleksi Wii Bears sampai boneka-bonekanya aku koleksi. Kalau buat Mbak Devi, ini kan tadi store baru di Depok ya, konsepnya Sanrio. Ada perbedaan nggak sama store-store Miniso di tempat lainnya? Itu pertama, terus buat Prilly, kebiasaan sehari-hari punya bawa barang pernak-pernik kecil nggak sih yang nggak pernah ketinggalan? Dan biasanya barang apa yang pasti ada di Miniso? Oke, aku dulu ya. Untuk store Mango City sendiri, pastinya store yang sangat spesial dan sangat berbeda juga dengan store-store Miniso yang lainnya. Karena ini adalah store Miniso pertama di Asia Tenggara, ini ya, gitu, yang bertemakan IP Sanrio, gitu. Dan untuk informasi juga, store Miniso yang di Mango City ini adalah store ketiga yang kita renovasi dengan new concept. After ini kita juga akan renovasi puluhan store kita yang lain di Indonesia dengan konsepnya yang pasti yang lebih fun, yang lebih eksklusif, yang lebih keren secara interiornya maupun barang-barangnya. Nah, yang lainnya juga yang membuat store ini spesial adalah kita pertama nih ya, jadi store pertama yang rilis koleksi Miniso x Sanrio. Gitu ya. Jadi untuk koleksi kolaborasi ini adalah koleksi yang sangat ditunggu-tunggu sudah dari tahun yang lalu oleh fans-fans Sanrio dan Miniso di Indonesia. Dan kita rilis pertama banget di store Mango City Depok ini. Nah, kalau kita lihat ya antusiasnya luar biasa, dari pagi dari tokonya belum buka, bahkan mungkin mallnya juga belum buka, udah mulai banyak yang antri di depan untuk dapetin koleksi-koleksi Sanrio yang memang sudah ditunggu-tunggu ini. Seperti itu. Kalau aku barang Miniso yang selalu ada di tas itu udah pasti kan sama tumbler. Karena tumbler Miniso segala macam IP ada ya. Mau Barbie ada, mau Wii Bears ada. Yang aku koleksi yang Wii Bears sampai boneka-bonekanya aku koleksi. Terus aku baru nemu di sini tadi di sini laut atau ada yang cinta darinya sama parfum Miniso. Kalau perlu, kamu yang tipe apa sih yang paling suka dari yang favorit? Sebenarnya aku posting ya, orang kan ini pakai yang mana tuh wanginya beda. Karena sebenarnya aku campur, nanti aku pakai dua parfum, aku campur supaya lebih ciri khas aku banget gitu. Aku pakai yang Pink Romance, habis itu aku campur sama yang lain. Yang satu ini tinggi, mungkin ini tinggi, jadi pas dipakai tuh awet banget. Dua-duanya sama-sama manis, tapi karena dicampur jadi wanginya lebih ciri khas banget gitu. Sebenarnya kalau dibocorin, tapi aku bocorin cuma di TikTok, jadi banyak yang mencampur juga sekarang. Ya, taruh Miniso dengan konsep seperti ini gimana? Kalau ya, udah 3 panjang di kasir terus di stop karena harus melanjutkan acara. Tapi abis ini aku udah bilang, pokoknya kan mau gak masih pilih-pilih lagi gitu. Terus akhirnya boleh nanti milih-milih sama teman-teman media aja, karena masih banyak ya, maksudnya yang aku ambil. Jadi kalau sih ya, kalau di Miniso gitu, walaupun udah punya, tapi karena beda desain, beda IT, jadi pengen lagi, pengen lagi, pengen lagi. Padahal tumbler itu terbanyak banget ya. Karena tumbler terbanyak di rumah segala koleksi, tapi tiba-tiba ada koleksi baru, terus lucu, kayak gak mungkin dari ambil. Mau dikasih lihat gak kasih tanya-tanya? Oh, kasih lihat. Yo, makasih ya, saya pembayar.
Oh ya. Yang pasti kalau aku warnanya pink semua ya. Jadi ini buat pouch make up buat kaca-kaca. Terus ini kayak mustigasis lain box itu dalamnya. Ini aku suka banget sama sendiri tapi yang kalau ini yang warnanya ini. Dia khususnya barang ini yang kadang kayak jahat ya. Kayak jahat apa yang banyak banget yang suka sama. Ya karena super aku desainnya. Terus ini nggak mungkin nggak punya ya, ini harus tumbler yang ini kayaknya kebagian air udah ada lagi ya kayaknya udah tadi udah salah itu kayaknya kebagian air ini nggak mungkin nggak punya ya karena warna ini warna aku banget warna pink sama ini yang terakhir yang Vacation Line karena dulu punya aku tinggal di sana terus kalian lagi ke MC-nya mesti tunggu respon di Indonesia karena di luar jadi aku sekolah lagi ya jadi udah langsung akan itu koleksi Satrio-nya di sini lebih banyak dengan desain lain atau gimana? Pastinya lebih lengkap dan memang itemnya juga ya pastinya banyak ya karena stoknya juga lebih besar dan juga temanya itu Satrio banget gitu. Jadi ada beberapa produk yang memang di toko lain itu nggak ada, tapi di toko ini ada. Nah, jadi beruntung banget di Lusofren yang memang sudah datang hari ini ke sini dan dia bisa dapetin limited edition dan jadi orang pertama yang dapetin koleksi Satrio ini semua. Mbak Devi kan akhir tahun ini ada tipis-tipis bocoran nggak target jangka pendek dan jangka panjang untuk ini sih? Tipis-tipis ya, tipis-tipis. Memang ada skill tipis-tipis. Target kita sih akhir tahun ini kita akan menyelesaikan renovasi minimal 200 store kita yang akan kita ubah dengan new concept. Jabodetabek? Bukan 200, 20 store yang kita renovasi dengan new concept. Jabodetabek? Akhir tahun ini, no, seluruh Indonesia.